assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, paman. Kayaknya baru ini ya. Baru ketemu lagi. Ketemu lagi ya. Iya, saya udah lama di Kolombia. Oh gitu. Ngeridit. Pantasan aja putih. Ini bukannya putih ini aneh nih. Ini biasanya keputihan. Pektai. Barang lagi teman-teman sama Bang Dul. Udah lama banget ya Bang Dul. Ada kayak 3 windu kali. Kayaknya ya. Udah berkumpul ya. Dan berkumpul lagi di sini. Di sini di pemancingan Jin Fishing 2. Jin Fishing teman-teman. Hari ini event apa tuh? Event pemancingan full gurame. Betul. Kalau di Jin Fishing selalu eventnya itu full gurame. Oh, full gurame. Full gurame. Identik dengan gurame berarti. Identik dengan gurame. Hari ini tiket berapa nih? Hari ini tiket 150.000 seperti biasa, seperti event-event sebelumnya. Oh, cuman 150.000 terus. Ya, di sini ada perbedaan. Ya, kalau di event-event sebelumnya tiketnya 150.000, kalau event sekarang itu tiketnya 150.000. Sama aja, Mas. Sama ya. Cuman bedanya hari ini kita dihadiri sama channel YouTube pemancingan campur yang paling up to date terkini dan pertama, yaitu CH Fishing Channel. Terus gitu ya. Nah, Bang Dul, itu apaan sih? Nah, ini. Nih di pemancingan Jin Fishing ya, kita setiap event ibu ownernya yaitu Bu Denti ya di Jin Fishing 2 selalu ngasih makanan atau sarapan pagi. Ini gratis loh. Gratis, gratis buat semua angler. Enggak ada plastik ya. Hah? Iya, mau bantuin nih bawa sini ya sekalian nih. Tuh ya. Eh ngambil kameramen. Iya, aduh. Lapar kayaknya. Dijokan orang. Ini kameramen kita Bang Askara ya. Oh iya. Iya, dia mantep banget. Sudah bergabung di Jampising. Jauh udah pokoknya. Dan ini buat teman-teman semua mungkin ada yang baru nonton atau baru bergabung pengen tahu mancing di Jampising. Nanti kita bakal temuin langsung ownernya. Ownernya. Kita yaitu, tanya-tanya Bang. Ya, benar. Bu Denti Suryandari ya. Wow. Oke. Pasti ada session buat kita nanyain Bu Denti. Biar teman-teman di rumah tahu pemancingan Jin Fishing harian, event atau seputar event segala macam buat pokoknya kalian semua terus gurame di sini luar biasa. Mantap banget pokoknya kita di sini. Gaskeun. Gaskeun terus euy. Oke, kali ini teman-teman kita bersama owner pemancingan Jin Fishing 2. Mantap. Halo Bu Denti, apa kabar? Baik-baik. Selamat datang kembali. Iya. Anda? Iya. Kelupaan. Nah, hari ini event apa, Bu? Event full gurame. Tiap bulan kita selalu adakan di awal bulan. Tiketnya 150.000 dari bulan kemarin pun tetap sama 150.000. Murah banget ya, mau udah dapat gurame, Bro. Iya. Berarti setiap bulan. Setiap bulan. Awal bulan. Awal minggu. Minggu awal. Iya, betul. Iya. Nah, ikan yang diturunkan berapa nih? Hari ini 1 kintal. Bedanya dengan event yang bulan kemarin itu untuk juaranya ada totalnya. Kalau hari ini kita nggak ada, kita ganti dengan balap. Oh. Iya, jadi juara pertama, 2 dan 3 untuk induk itu tetap ada. Hanya bedanya untuk yang bulan ini pakai ikan balap aja, nggak ada total. Oh, iya. Sejumlah 25 ekor, satu ekornya 10.000. Itu yang khusus gurame. Seru juga ya Bang. Iya. Pokoknya teman-teman wajib datang sini nih. Iya, balapnya juga ada 2 Bang kita hari ini. Ada selain dua. Jadi kalau untuk yang juara, untuk yang induk itu wajib ikan wajib makan sama untuk yang balap gurame pun juga wajib makan. Wajib. Itu yang pertama ya. Untuk balap yang keduanya ikannya ikan campur itu ada juga satu ekornya 5.000. Oh gitu. Dikali 50 peserta. Wow. Wow. Banyak banget hadiahnya, Bro Di. Nah, untuk hari-harinya ini biasanya bukanya gimana? Untuk hari yang biasa, Senin, Selasa, dan Kamis itu kita main di tiket 70.000. Lepasan ikannya gurame dengan bawal. Untuk hari Rabu, tiketnya 65.000, kita main gaplekan bawal. Dan untuk hari Sabtu, itu kita main full gurame, tiket 75.000. Untuk hari Minggunya, full gurame juga, tiket 100.000. Benar-benar diintek iya. Dengan gurame di sini, Bro. Iya. Untuk malamnya juga kita buka, Bang. Oh, buka juga ya? Iya. Malam, malamnya untuk Senin sampai hari Minggu, tiketnya itu hanya 55.000 ikan campur. Semua ada ikan balap. Oh, luar biasa. Main satu joran kayaknya di sini ya? Satu joran. Dan luar biasa ya. Jangan ngelihat empangnya emang agak muimut. Ya, ya, dengan adanya empang yang seperti ini, jadi setidaknya kita buat para angler pecinta gurame ini persaingannya lebih ketat. Karena empangnya memang tidak terlalu lebar dan ada 50 lapak. Nah, itu dia
Jadi yang punya skill mancing ikan gurame dengan empan-empan biasanya ada tuh. Oh iya. Empan-empan dewa. Iya. Yang selalu jong. Oke, Bu Denti, terima kasih banyak informasinya. Sama-sama. Mudah-mudahan teman-teman bisa jadi referensi pemancing gurame di sini ya. Mantul. Okay. Sukses tentu. Selalu. Iya. Yeah. Kita ngambil lapak teman-teman. 18. Ipung 18. Ngambil sendiri bagaimana? Apa? Ambil sendiri, kocok sendiri. Ya. Ada sih. Tangkepin. Au. 29. 29. THP sing 29. Dekat 30 kayaknya. Makin menyala. Oh, iya. Ya. Siap. Oke, Gustul. Dapat apa nggak tahu nih. Oke, kita waktunya bikin umpan dulu teman-teman. Kita menggunakan pelet Alton. Sudah ada di Shopee ya teman-teman. Ini sudah diisi air panas di sini. Jadi tinggal seduh aja. Udah mengembang pakai air panas. Nah, kita gaskan. Ini kita makainya separuh dulu. Umpannya kecil dia. Gini juga udah cukup sih. Nah, itu. Ininya pakai ini teman-teman. Jangan lupa. Pokoknya mancing apapun pakai Neo Attractan dari Alstrek. Mantul. Kita main 10 semprot ya. 1 2 6 7 8 9 10. Karena kalau main gurame itu nggak main essence ya teman-teman, jadi main konsentrat. Udah gini aja paling simpel. Udah nih bakal narik banyak ini. Oh, mudah-mudahan. Cuma kita siapin juga roti, roti tawar sisa sisa mancing. Ada cilung sama jangkrik, umpan mana yang akan dimakan. Gas ke. Oke, kita dapat lapak 29 teman-teman. Dan dulu kayaknya pas pembukaan empang ini di konten sebelumnya saya di lapak ini juga teman-teman. Ini mah deja vu ini. Iya, nggak tahu ini lapak 29. Pokoknya ikutin terus, mantul, dapat tiang lagi. Sip. Nah, umpan gurame itu salah satunya menggunakan cilung teman-teman. Cilung itu apa? Itu apa sih ya? Ulat bambu ya. Ulat bambu. Jadi nggak tahu kenapa pada suka banget sama ulat bambu. Nah, gurame itu biasanya ini empangnya banyak tiang di tengah. Jadi biasanya mancingnya di tiang-tiang gitu, nyender aja gurame. Biasanya begitu. Kita lihat aja nanti. Sebelah udah narik guys. Ah, apa itu mah? Bawal. Masa kita main bawal? Oke. Bawal dulu. Mantul, guys.
makan. Ayam amin. Das. Oh, menarik. Boleh, Bang. Dulu tiba. Nanti sebelah sini deh. Nanti sebelah sini. Biar enggak nyangkut. 1735. 1735. Induk dari lapak 30 atas nama Fadil. 1735. Goceng guys. Apa 29. Lumayan daripada lumanyun. Ya. Waduh. Cetar bahana. Iya. Oke teman-teman, udah lelah banget ini. Narikin ikan? Kagak. Apalagi aku ajak nasi. Tapi walaupun gak narik, sebelah sana narik ya bang? Namanya juga mancing. Lebak berapa yang gak usah dijelasin. Kalau yang sebelah sana berseri-seri kayaknya ya. Kalau sebelah sini mendung. Dan ini sebelah juara ya bro. Juara ya bro? Yang ngeliat dari mana bro? Oh. Juara dua. Oh, mantap. Oh, Fadil Noah. Angler dari mana? Dari mana bang? Bagusan. Bagusan. Tangga kameramen. Iya. Pil hasilnya untuk hari ini. Tarap. Lumayan. Sepasang saya dapat. Bawar sepasang, gurame sepasang. Cakep lah. Oh cakep toh. Masih ada tarikannya sebelah sini. Tapi ke sebelah sana kagak ada. Bawang atuh kasihan. Oh iya ya. Namanya juga mancing gitu lah. Iya, tapi memang di lapak-lapak sebelah sana mantep banget. Dan gacor sampai sore itu masih pada gacor. Pokoknya teman-teman yang mau ikut di penbulanan Jim Fishing, nanti informasinya ada di TikTok dan di Facebook tentu. Dan terima kasih untuk Jim Fishing yang sudah mengundang kami. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton Cia Fishing. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.